Keinginan dari Lesti Kejora dalam waktu dekat ini nampaknya akan segera tercapai. Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengungkapkan target untuk segera merilis album terbaru bersama idolanya sendiri. Rizky Billar seolah mengaminkan keinginan dari Lesti Kejora ini, namun ada beberapa pihak yang nampaknya tidak suka dengan kabar ini, lantas melaporkan label rekaman Lesti Kejora jika mereka berduet. Kabar mengejutkan ini sontak membuat semua orang terkejut. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Pedangdut Lesti Kejora baru-baru ini mendapatkan beberapa penghargaan di acara SCTV Music Award 2023. Empat piala diraih sekaligus. Lesti Kejora saat itu memboyong penghargaan untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop, video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, dan penyanyi paling sosmed. Selain itu, istri dari Rizky Billar itu juga punya niat menggelar konser tunggal. Pada momen tersebut, Lesti Kejora mengungkapkan keinginannya agar sang suaminya Rizky Billar bisa tampil kembali di televisi. Keinginan dari Lesti Kejora ini terbukti pada hari ini, di saat sahabat dekatnya Rudy Salim bersama pengacara kondang sedang mengupayakan izin kembalinya Rizky Billar kepada pihak KPI. Jalur hukum ini ditempuh lantaran menurut Rudy Salim, Rizky Billar sampai hari ini belum terbukti melakukan tindakan KDRT kepada Lesti Kejora. Kehadiran Lesti Kejora dalam perhelatan musik tersebut merupakan kehadiran pertamanya usai kabar dugaan kasus KDRT di dalam rumah tangganya. Dalam salah satu pidatonya menyebutkan nama sang suami dan mengharapkan bisa ikut hadir bersama mereka kembali di layar kaca. Semoga bisa bikin album baru dan menggelar konser, kata Lesti Kejora seusai acara itu di Daan Mogot, Jakarta Barat. Baru-baru ini, dalam acara tersebut perempuan berusia 23 tahun itu sukses meraih penghargaan dan simpati dari masyarakat luas. Momen kebersamaan mereka selalu saja menjadi buruan oleh warganet untuk ditonton di layar kaca. Atas prestasi itu, Lesti Kejora mengaku sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tahun kemarin, aku pegang piala ini sama suamiku Rizky Billar, ujar Lesti Kejora pada momen itu. Rizky Billar kembali dihubungi pihak televisi, bukan tawaran tampil di layar kaca, tapi gegara hukum yang sedang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum dari Rizky Billar. Aktor tampan Rizky Billar itu akhirnya dihubungi secara langsung oleh pihak stasiun televisi terkait statusnya yang masih ditahan oleh pihak tertentu. Dan juga kebetulan memang salah satu petinggi televisi itu ngechat saya, apakah Lesti bisa tampil lagi untuk Indosiar, beber Rizky Billar. Pada pihak televisi itu, Rizky Billar memberikan alasan mengapa Lesti Kejora belum bisa bekerja sama lagi dengan stasiun televisi yang telah membesarkan namanya itu. Lesti Kejora sedikit kecewa dengan laporan yang menyeret suaminya di saat kasus hangat-hangatnya kemarin. Lalu saya menjelaskan bahwasanya kita sepertinya untuk saat ini belum dulu karena memang kita lagi menenangkan diri dan menempuh jalur hukum. Jadi kita memang belum bisa tampil di sana. Soal kapan Lesti Kejora akan kembali tampil di panggung hiburan yang telah membesarkan namanya itu, Rizky Billar hanya berharap berdoa. Belum tahu untuk sementara, doakan saja semoga kita bisa tampil lagi di televisi, kata dia. Walaupun ada sedikit clash, namun itu tidak perlu dibesar-besarkan. Sebelumnya, Lesti Kejora sempat dikabarkan akan kembali hadir di layar kaca TV khususnya Indosiar. Kemudian dalam captionnya, pihak televisi masih meminta persetujuan dari pihak KPI untuk Rizky Billar bisa tampil lagi dan berkarir di layar kaca. Doakan dan support selalu ya, terima kasih, lanjutnya.
Meskipun begitu, dia tidak menjelaskan alasan kenapa Lesti Kejora dan dirinya belum bisa tampil di saat momen beberapa waktu yang lalu saat diundang oleh pihak stasiun televisi itu. Pihak dari stasiun televisi hanya meminta penggemar videoan tersebut tidak memberikan komentar negatif terkait belum kembalinya Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai hari ini ke stasiun televisi itu. Jangan komentar yang aneh-aneh ya, kalau tidak mau diblok, oke bestie, ujarnya. Beberapa unggahan dari netizen itu mendapatkan respon langsung di laman media sosial hari ini. Dari dulu mau speak up tapi bingung ngomongnya Lesti Kejora dan Rizky Billar, jadi seolah diadu domba sama fans Kopel sendiri. Emang anggur merah rasanya candu tapi enak tapi memabukkan, serta menambah penyakit. Seperti itulah gambaran dari teman-teman Leslar saat ini. Jadi jangan pukul rata kalau semua statement fans berarti selalu membela idolanya. Kadang fans selalu mengingatkan, tanpa disadari, menjaga idola mereka masuk jurang, at Rizky Billar. Lebih baik percaya kepada orang-orang yang dekat dan tulus, seperti orang-orang yang selalu mencintai kamu, Leslar. Jangan gampang diprovokasi orang-orang yang membela dirinya sendiri atau yang ingin pansos saja dengan Leslar. Aku merasa seperti itu. Kita Muslim jadi harus jaga diri, apalagi Billar. Kalian cukup mengapresiasi diri kalian sendiri, jangan gampang masuk ke ranah yang lebih dalam atau mengacuhkan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian, Leslar. Kami selalu sayang dan mensupport kalian agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah harapan dari seluruh penggemar yang ada di laman media sosial hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiturnik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.